Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kanopati kita yang usianya 1 bulan tapi sudah kena penyakitnya. Ini penyakit telo katanya. Ini kepalanya miring-miring ya teman-teman. Ini saya jemur dulu. Mudah ini enggak patah ya teman-teman. Kita coba lihat ke kandang ya teman-teman. Ya teman-teman, anak kanopati yang sering saya roloh sekarang usianya kurang lebih 3 minggu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah tidak capek lagi merolohnya karena indukan jantannya masih mau ngasih makan ya teman-teman. Itu indukannya teman-teman, indukan jantannya yang betinanya mati ya teman-teman. Itu yang pasangan yang kena penyakit telo ya teman-teman. Itu saya sehat saja ya teman-teman. Ini anakan yang 1,5 bulan lebih. Yang kena telo tadi kita jemur juga ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi kita selalu cek ya teman-teman, apakah anakannya ini selalu dikasih makan. Kalau enggak, kita roloh ya teman-teman. Tapi sudah 1 minggu lebih ini dikasih makan terus ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.